Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kemarin kita masih pada pembahasan adab yang ke-6 mengenai hirs dalam ta'lim. Di antara bentuk hirs dalam taklim yang kemarin dijelaskan oleh berjamaah bagaimana itu. Indak ya wahim. Kesimpulan dari pembahasan kemarin. Nah, mengawali dengan taswirul masail. Penggambaran permasalahan, kemudian menjelaskan dengan contoh dan menyebutkan dalil. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya apabila seseorang atau seorang muallim melihat kemampuan dari talib, selain menyebutkan adillah, juga apa yubayyinu lahu ma'ani asrari hikamiha wa ilaliha. Hendaknya dia menjelaskan makna-makna yang tersembunyi. Nah, dari hikmah-hikmah dan alasan-alasan dari suatu masalah. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati min far'in wa aslin, dan apa saja yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, baik usul maupun furu'nya. Pokok masalah maupun cabang-cabang permasalahan. Wa min fiha fi hukmin au takhrijin au naqlin. Dan juga apa? Menjelaskan khalifillah yang berhubungan dengan permasalahan berupa kekeliruan pada permasalahan tersebut dalam hukum atau takhrij atau naql. Karena terkadang butuh mengetahui pendapat yang lemah. Nah, dengan apa menyebutkan sisi kelemahannya, sisi kekeliruannya. Kalau pendapat tersebut berdalil dengan suatu hadis, kita bisa mengetahui kedhaifannya. Apabila itu berupa penukilan, kita bisa mengetahui sisi kekeliruan dalam penukilan. Misalnya, kebanyakan Syafi'ah menukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang masalah, nah, apa yang mereka keliru dalam menukilkan. Dan ini perkara masyhur. Masalah apa? Salat tarawih. Yang lainnya. Masalah apa? Balik. Masalah apa? Nah, melafadkan niyah. Taib. Talafud bin niyah. Mereka menganggap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat tentang apa? Tuntutan untuk apa? Melafadkan niat. Tapi padahal ini adalah kekeliruan dalam memahami kalam dari Imam Syafi'i. Sebagaimana sebagian ulama Syafi'i sendiri meluruskannya. Ini salah satu contoh penukilan yang salah. Tapi, nah, dalam menjelaskan tersebut, baik menjelaskan cabang masalah atau pokok masalah atau kekeliruan dalam suatu masalah, bi ibaratin hasanatil ada, dengan ibarat yang penyampaiannya bagus. Ba'idatin an tanqisi ahadin min ulama. Nah, ini yang penting. Karena ketika menjelaskan kelemahan suatu pendapat, khonifillah, terkadang seseorang kebablasan. Dalam artian seakan-akan pendapat yang lemah ini, orang yang berpendapat ini sudah orang yang paling bodoh. Dan dia angkat dirinya setinggi-tingginya, kemudian pendapat ini seakan-akan pendapat yang taib. Tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini tidak betul, khonifillah, dalam menjelaskan suatu perkara yang di situ terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Makanya dibimbingkan oleh Imam
Ibnu Jamaah hendaknya ketika menjelaskan dalam suatu kekeliruan atau pendapat yang lemah atau pendapat yang kita selisihi, hendaknya menjelaskan dengan penjelasan yang bagus. Ba'idatin antangkisi ahadin ulama, yang jauh dari apa? Dari perendahan terhadap salah seorang dari kalangan ulama. Nah, tanpa ada perendahan. Ketika kita menjelaskan suatu hukum, nah kita pilih pendapat yang rajih, nah sudah. Adapun pendapat yang marjuh, dijelaskan sisi kemarjuhannya, nah tanpa apa? Tanpa ada lafaz-lafaz yang menunjukkan peremehan terhadap para a'immah yang berpendapat dengan pendapat yang lemah tersebut. Ini penting, termasuk adab ikhwan fillah, yang hendaknya dijaga. Nah, qala wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi tariqan nasiha. Dan hendaknya dia memaksudkan dengan menjelaskan kekeliruan tersebut, nah, metode nasihat. Baik. Jadi dia niatannya menjelaskan hal tersebut yaitu untuk apa? Untuk menasihati agar tercapai kebaikan. Karena tujuan nasihat ikhwan fillah tercapainya kebaikan. Iradatul khair. Nah, menginginkan kebaikan na'am pada orang lain. Wa ta'rifan nuqulish sahihah, dan untuk na'am bisa mengetahui penukilan yang benar. Na'am. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alata wa yunasibaha. Dan hendaknya dia menyebutkan hal-hal yang apa, yang menyerupai permasalahan tersebut dan yang mencocokinya, sehingga seorang punya apa, penggambaran bagus. Dan yang mampu seperti ini memang yang butuh apa, afanifillah, penguasaan materi dengan sempurna. Nah, sehingga bisa memberikan contoh-contoh yang semisal juga ketika membahas masalah, nah, mampu nah, membahas apa yang semisal dengan ini. Dan hal ini akan kita dapati kalau kita baca kitab-kitab Syekhul Islam Al-Taimiyah Ibnu Al-Qayyim Al-Khanifillah. Maka banyak kalau kita membaca kitab mereka, terkadang dalam suatu pembahasan tiba-tiba Ibnu Al-Qayyim apa? Membahas perkara lain. Nah, demikian pula Syekhul Islam Al-Taimiyah. Karena memang nah, mereka ingin menyebutkan itu karena ini pas di sini. Atau ini nah, permasalahan yang hampir sama. Menunjukkan apa? Kedalaman ilmu mereka khalifah. Rahimahumullah ta'ala. Makanya hampir-hampir nah, para a'immah, para ulama nah, setelah mereka berdua khalifah, tidak apa? Tidak lepas dari apa? Mengambil faedah dari kitab-kitab mereka berdua. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Seorang ingin mendapatkan kekokohan dalam istidlal, kekokohan dalam akidah, kekokohan dalam istimbat, demikian pula dalam fikih maupun pemahaman kaidah-kaidah, hendaknya nah, mutalaah banyak pada kitab mereka berdua, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Rajab. Nah, taib. Ini diantara mereka-mereka memiliki nah, sisi yang menonjol dari sisi bayan ya khanifillah, bagusnya dalam menjelaskan. Ibnu Hazm ya khanifillah memiliki sisi na'am keunggulan dalam kuat menjelaskan, cuman para a'immah na'am mewanti-wanti untuk tidak na'am membaca kitab beliau ya khanifillah kecuali seorang sudah memiliki dasar. Memiliki dasar na'am dari dasar-dasar ilmu. Kenapa? Karena khawatir kalau awal belajar langsung baca kitab-kitab Ibnu Hazm, akhirnya bisa na'am terseret betul na'am, na'am dengan semua apa yang ada pada Ibnu Hazm. Karena ada hal yang dikritisi pada Ibnu Hazm ikhwani fillah, yaitu apa? Pedasnya lisan beliau. Makanya kalau kita membaca muhallah, seakan-akan jumhur itu tidak ada nilainya. Jumhur ulama tidak ada nilainya. Dalam artian kalau sudah merajakan pendapat sudah, yang menyelisih beliau seakan-akan sudah sesat, nah, atau nah, pandir atau bodoh dan seterusnya.
Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan istimbat, kekuatan menerangkan akan itu, cuman talib butuh apa? Butuh hati-hati. Dalam artian jangan sampai mengambil sisi ini. Sisi yang dikritis oleh para ulama, karena apa? Dalam adab khilaf tidak demikian. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alah wa yunasibaha wa ma yufariqaha wa yuqaribaha, dan apa saja yang berbeda dan apa saja yang apa yang dekat. Wa yubayyinu ma akhadhal hukmain wal farqa bainal mas'alatain, dan dia menjelaskan sumber pengambilan dua hukum, kok dibedakan, ini kok disamakan. Ini penting hal itu. Karena syariat harus kita pahami dengan baik, kaidah utama dalam syariat kita ikhwanifana, yaitu la yufarriqu bainal mutamatsilain wa la yajma' bainal mutafarriqain. Ini perkara yang sebenarnya mudah, tapi banyak manusia terjatuh dalam apa? Dalam penyelisihan terhadap kaidah tersebut. Makanya terjatuh dalam kerancuan sebagaimana jatuhnya orang-orang Asy'ariyah, ahli filsafat dan yang lainnya. Kalau dua perkara yang berbeda tidak akan mungkin di dalam syariat kita itu disamakan. Demikian pula kalau dua perkara itu sama, tidak boleh dibedakan. Ini kaidah yang jelas. Dan banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membantah lil bid'ah ikhwanifillah dengan perkara ini, dengan kaidah tersebut. Jadi mengetahui perbedaan dua permasalahan yang memang itu berbeda, ini penting. Tayyib. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq. Wassalamualaikum.